Najib Razak hampir menjadi mangsa rampasan kuasa oleh tiga Tan Sri yang bersekongkol dengan pemimpin lain untuk menahan beliau secara tidak sah sewaktu mempengerusikan mesyuarat kabinet. Dakwa Roman Bose, bekas penasihat komunikasi politik kepada Najib Razak. Bagaimanapun, sehari sebelum plot itu dilaksanakan, Najib mengambil beberapa tindakan yang menggagalkan rancangan tiga Tan Sri berkenaan, iaitu bekas Gubernur Bank Negara Zaiti Akhtar Aziz, bekas Peguam Negara Abdul Ghani Patail dan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Abu Kasim Muhammad. Bos mendakwa Zaiti, Ghani dan Abu Kasim adalah antara yang terlibat dalam plot untuk menggulingkan Najib pada 29 Julai 2015 namun tidak berjaya. Tambahnya Muhyiddin Yassin dan Syafiq Abdal turut terbabit. Bos berkata mengikut plot yang diatur itu, pegawai kanan polis yang setia kepada kumpulan perancang akan ditempatkan di pejabat Perdana Menteri di Perdana Putra, manakala pegawai yang setia kepada timbalan Ketua Cawangan Khas Bukit Aman Abdul Hamid Badur akan menemani Ghani ke dalam bilik mesyuarat kabinet. Mengikut perancangan, Najib akan digari dan ditutup kepalanya dengan beg hitam sebelum dibawa ke kenderaan polis yang sedang menunggu. Kemudian Muhyiddin akan mengambil alih dan mempengerusikan mesyuarat kabinet dengan semua menteri dijangka melafazkan ikrar taat setia kepadanya sebagai Perdana Menteri baharu.